close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman Pak Isan di channel Isan Petani Muda, teman-teman ya. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini diberi kesehatan dan yang pasti mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah, teman-teman ya. Amin. Oke, okay, di sini ya Pak Isan sedang berada di lahan Pak Isan. Ini lahan Pak Isan yang niatnya di sini Pak Isan akan tanami biji melon, teman-teman ya. Jadi untuk lahan ini niatnya Pak Isan akan tanami biji melon. Ini untuk kapasitas melon sekitar 1450 batang, teman-teman. Oke, untuk kapasitas lahan ini berarti sekitar 45 sampai 50 ubin, teman-teman. Atau kalau dimeterkan sekitar 700 meter. Oke ya. Ini untuk lahan Pak Isan yang di lahan ini. Yang niatnya besok kita kasih kapur dolomit di bagian sana juga, teman-teman ya. Itu untuk kapasitas sama 50 ubin, teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan video kali ini, teman-teman ya, Pak Isan akan berbagi pengalaman seputar manfaat kapur dolomit dan juga takaran yang pas kapur dolomit untuk lahan sekitar 50 ubin, teman-teman. Oke. Yang pertama ya, kita bahas untuk manfaat kapur dolomit, teman-teman. Jadi ada beberapa manfaat kapur dolomit yang memang banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Yang pertama ya, itu yang jelas bisa meningkatkan pH tanah. Yang kedua bisa menekan jamur ya. Yang ketiga di situ juga bisa menjadi imunitas tanaman untuk kekebalan tanaman dari serangan penyakit hama dan juga jamur, teman-teman. Yang keempat, untuk manfaat kapur dolomit ini juga bisa untuk meningkatkan hasil panen ya, karena di sini untuk kapur dolomit itu sendiri untuk kandungannya ya, itu kandungan unsur hara mikro seperti magnesium dan juga kalsium, teman-teman. Oke, jadi di sini bisa juga untuk manfaatnya meningkatkan hasil panen, dan juga manfaat yang kelima bisa untuk mempercepat pertumbuhan perakaran, teman-teman. Nah, kalau kita bicara manfaat kapur dolomit itu memang sangat banyak sekali, teman-teman ya. Oke, itu yang pertama ya, kita bahas manfaat kapur dolomit. Jadi ada beberapa poin memang banyak sekali untuk kapur dolomit itu sendiri untuk tanah dan juga tanaman, teman-teman. Yang kedua, di sini Pak Isan akan berbagi pengalaman juga untuk takaran yang pas kapur dolomit ini untuk kapasitas lahan 50 ubin. Untuk kapur dolomit yang pas kita aplikasikan ke lahan ini, teman-teman ya, itu sekitar 150 kilo sampai 200 kilo per 50 ubin atau 700 meter, teman-teman. Itu takaran yang pas ya. Jadi jika tanaman lahan teman-teman semua 100 ubin atau 1400 meter, itu bisa dikasih sekitar 3 kintal sampai 4 kintal kapur dolomit, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini Pak Isan menggunakan kapur dolomit yang satu karung ini 25 kilo, teman-teman. Jadi tidak menggunakan kapur dolomit yang 50 kilo. Memang di kios pertanian tadi tidak ada, teman-teman ya. Itu takaran yang pas ya. Takaran yang pas untuk lahan 50 ubin, Pak Isan ulangi lagi, itu sekitar 150 kilo atau sampai sekitar 200 kilo, teman-teman. Ini untuk 50 ubin atau sekitar 700 meter. Oke, itu yang kedua ya. Dan di sini teman-teman ya, Pak Isan juga akan menjawab dari beberapa petani yang menanyakan ya, menanyakan setelah pengaplikasian kapur dolomit, jeda berapa harikah kita bisa mengaplikasikan, kita kasih penaburan pupuk kimia, teman-teman. Oke, di sini Pak Isan akan menjawab. Jadi ya, paling bagus jika teman-teman melakukan penaburan kapur dolomit seperti ini ya, itu paling bagus setelah penaburan itu lebih lama lebih bagus, teman-teman. Sekitar 20 sampai 30 hari itu lebih bagus. Minimal 10 hari, teman-teman, jika memang lahan teman-teman semua itu gugup untuk ditanami. Itu
minimal ya 10 hari teman-teman. Kalau bisa ya 15 hari, 20 hari, lebih lama lebih bagus teman-teman. Baru nanti teman-teman semua aplikasikan, dikasih pupuk kandang atau pupuk kimianya teman-teman. Oke ya, dan caranya di sini Baisan akan kasih tahu untuk cara penaburan kapur dolomitnya. Di sini ya, Baisan menggunakan sistem seperti ini teman-teman. Seperti biasa, Baisan jalar dulu kanan kirinya ya. Kita jalar, kita timbun ke tengah seperti ini teman-teman ya, kiri kanan, dan nanti kita kasih kapur dolomitnya di bagian yang kita jalari seperti ini. Itu untuk cara pengaplikasian kapur dolomitnya teman-teman. Sebenarnya untuk penaburan kapur dolomit banyak sekali caranya ya. Setiap petani itu pasti berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau Baisan menggunakan sistem jalar seperti ini, setelah nanti dikasih kapur dolomit, baru setelah 10 hari Baisan kasih pupuk kimianya di situ teman-teman. Oke ya, mungkin cukup sekian teman-teman dari Baisan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, tekan tombol like-nya ya, agar nanti Baisan lebih semangat lagi membuat videonya. Dan dukung channel petani muda teman-teman dengan tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol notifikasinya, agar nanti teman-teman semua mendapat notifikasi dari YouTube seputar Ihsan Petani Muda teman-teman. Oke, sekian ya dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.